Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran mubarakah wa amarana fihi siyaman kamilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah insya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan sekaligus pertimbangan bagi kita semua di dalam menghadapi kehidupan dunia fana ini. Hadirin rahimakumullah, siapapun manusia tentu pada akhirnya akan datang pula yang namanya penyesalan. Awal mula wujud penyesalan setiap manusia itulah ketika terjadinya sakaratul maut. Apa itu sakara? Yang dimaksud dengan sakara mabuk. Maut adalah kematian. Mabuk dalam menghadapi kematian. Sebagaimana dalam satu riwayat diceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah bernama Sya'ban. Beliau itu adalah seorang sahabat yang ahli ibadah. Setiap waktunya mengikuti ta'limnya Rasulullah, setiap jamaah beliau mengikuti menjadi makmumnya, yang menjadi imam adalah Rasulullah. Suatu ketika pada saat salat subuh, Rasulullah melihat di mana tempat kebiasaan duduknya Sya'ban, ketika itu Sya'ban tidak ada pada tempatnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban?" Tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Kemudian Rasulullah bergegas melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh, Rasulullah bertanya kembali, "Adakah di antara kalian, wahai sahabatku, ada yang melihat Sya'ban?" Tidak ada satupun sahabat yang menjawab, karena memang tidak ada yang melihatnya. Lalu Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang kedua, "Adakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumah Sya'ban?" Kemudian salah seorang sahabat bernama Zaid bin Harisah menjawab, "Ya Rasulullah, saya mengetahui di mana rumahnya Sya'ban." Maka berangkatlah Rasulullah bersama para sahabat menuju ke rumah Sya'ban. Tiba di hadapan rumah Sya'ban, Rasulullah memberikan salam. Terdengarlah jawaban di balik pintu seorang perempuan dengan jawaban, "Alaikum salam." Lalu perempuan tersebut membuka pintu. Maka Rasulullah bertanya, "Benarkah ini rumah Sya'ban?" "Benar ya Rasulullah. Saya ini adalah istrinya Sya'ban." "Di mana sahabatku Sya'ban sekarang ini?" Istri menjawab sembari berlinang air mata, "Suamiku Sya'ban. Sebelum subuh tadi beliau sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala." "Ya Rasulullah, yang menjadi pertanyaan bagi diri saya sampai sekarang ini belum saya dapatkan jawabannya." Tiga ucapan terakhir yang terucap melalui lidah suami saya, "Ya Rasulullah." Ucapan yang pertama, "Ya Rasulullah, aduh, kenapa terlalu dekat?"
Ucapan yang kedua, ya Rasulullah, aduh, kenapa yang usang? Dan ucapan yang ketiga, ya Rasulullah, aduh, kenapa tidak semuanya? Sebenarnya itu apa maksudnya, ya Rasulullah? Rupanya Rasulullah sendiri pun hanana tepuk. Kemudian datanglah malaikat Jibril memberikan pemahaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau menjelaskan kepada istrinya Sya'ban, wahai istri Sya'ban, siapapun manusia termasuk kita, tak kala sakaratul maut Allah subhanahu wa ta'ala akan menghamparkan kembali layar, kita dapat menyaksikan film kehidupan kita mulai awal lahir ke dunia hingga sampai kita meninggalkan dunia fana ini. Tak kala suamimu Sya'ban melihat setiap langkah amal ibadah yang beliau langkahkan kakinya ke masjid, ikut berjamaah bersama kami, mengikuti ta'limnya bersama kami, beliau melihat setiap langkah itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Semakin lelangkah akan semakin raya pahala, semakin raya pahala akan semakin raya merempak kedudukan dalam syurga. Maka ketika itu suamimu merasa menyesal, bahkan han buji ohlah merumah ulun tuan dengan masjid. Andai kata menyeji oh bacutuk katentai lebih lelam langkah, lebih lelam langkah, lebih raya pahala, lebih raya pahala katentai lebih tinggi martabat kedudukan ulun tuan dalam syurga. Karena itulah tersuratlah kalimat melalui lidah suamimu, aduh, kenapa terlalu dekat? Menyaji ohlam katentai le langkah, le langkah, le pahala, le pahala katentai lebih tinggi lom kedudukan di dalam syurga. Yang kedua, wahai istri Sya'ban, suatu pagi ketika suamimu hendak beranjak ke masjid mengikuti salat berjamaah sebagaimana biasanya, karena keadaan bak subuh urutnya lebih-lebih daripada keadaan biasanya, maka suami kata ni pakai pakaian dua lapis. Di dalam bajai yang lagak, bajai baru, di luar bajai usang, bajai yang tua. Rupanya di tengah-tengah perjalanan beliau itu berjumpa dengan seorang pengemis yang sedang dalam keadaan kedinginan. Nebuka bajai luar nepusuk kepada pengemis tersebut, sehingga mereka berdua beranjak menuju ke masjid salat berjamaah. Ketika sakaratul maut Allah nampakkan pahala sedekah baju usang yang pernah beliau sedekahkan. Beliau melihat medum baju tuha tamu sedekah cukup raya pahala. Seandainya bakwatenya lon musedekah baju baru katanya lebih raya lom pahala. Lebih raya pahala katanya lebih raya lom kedudukan di dalam syurga. Makanya suamimu merasa menyesal, aduh, kenapa yang usang? Bakon han roh lon musedekah yang baru. Begitu pula pada suatu hari ketika suamimu sedang makan sepotong roti, segelas susu, datanglah seorang pengemis mengharapkan rasa iba daripada suamimu. Maka beliau pun membelah roti itu menjadi dua, dibagi air susu menjadi dua gelas. Beliau sedekahkan kepada pengemis, sebahagiannya mereka konsumsi sendiri. Tak kala sakaratul maut beliau melihat, baru sikan roti tamu sedekah nyoduk raya pahala, baru sikan gelas susu tamu sedekah nyoduk raya pahala. Seandainya tamu sedekah ban sikrek roti, tamu sedekah ban sabah gelas susu katentai lebih raya lom pahala, lebih raya lom pahala katentai lebih raya lom kedudukan martabat kita. Tapi penyesalan itu pasti akan terjadi, hadirin sekalian. Makanya ini Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan itu minanar, kesempatan emas bagi kita untuk mengumpulkan bekal kita menuju akhirat. Baik sampai kita yang menyesal tu tak kala menghadapi sakaratul maut. Kesempatan yang masih Allah berikan kita dapat menikmati Ramadan tahun ini, ini adalah kesempatan terakhir mungkin. Mungkinnya kesempatan terakhir tu. Jangan terlalu berhayal, berangan-angan kita akan mendapatkan kembali Ramadan tahun yang akan datang. Belum tentu itu terjadi.
aidama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sekalipun kita masuk di dalam peti besi, yang namanya kematian senantiasa mengintai kita. Matinya dengar isetot gudanya waduh. Man Bandung gudanya waduh ku tekali atacok limboi antrian mati itu. Cuma limboi Bandung nyawasaga yang Allah sembunyikan bagi kita. Jangan terlalu berhayal. Tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan kembali. Coba kita perhatikan sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan dan belakang kita. Yang dulunya beliau naik samping getanyo Ramadan tunyoha bukan. Beliau telah kembali dijemput oleh malaikat maut. Beliau berakan narak duwi getanyo, beliau berakan narak ke getanyo, narilikat getanyo, Ramadan nyoha ka. Beliau telah meninggalkan alam dunia. Pertanyakanlah kepada diri pribadi, pajan giliran ulun tuan. Maka hadirin sekalian sidang jamaah rahimakumullah, menyekan jina wali ketanya sadar, menyekan jina wali ketanya menyesal. Apakah hadirin sekalian ingin rencana menyesal ketika sakaratul maut? Syaban yang merupakan ahli ibadah ketika menyaksikan balasan pahala di sisi Allah merasa menyesal karena menganggap dirinya tidak begitu maksimal dalam melaksanakan amal kebaikan. Apalagi menyegetanya waduku sigagana sigagana. Semayang cuma dalam Ramadan. Baca Al-Quran cuma dalam Ramadan. Abih Ramadan, abih semayang, abih Ramadan, abih baca Quran. Coba kita renungkan terhadap diri pribadi. Wajarkah kita mengharapkan syurga Allah? Wajarkah kita mengharapkan alam barzah kita menjadi rautan dan miryadil jinan? Coba pertanyakan terhadap diri pribadi. Coba introspeksi diri. Paduk tuhun kata udip. Na yang usia getanya 70, na yang 80, na yang sekurung puluh, bahkan na yang kasir tuh Allah berikan kesempatan usia hidup kita di dunia. Apakah usia ini akan kita biarkan berlalu begitu saja? Yo coba renungkan kembali itu kumudua. Karena hidup di dunia ini, ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan selanjutnya. Udip idonya nyawa getanyo kenta udip sabi-sabi itu. Udip idonya nyawa ibarat seorang musafir sedang berteduh di bawah pokok kayu yang rindang sedangkan perjalanannya masih jauh dan melelahkan. Hidup kita di dunia hanya sesaat istirahat. Dua alam lagi sedang menanti kita. Yang pertama alam barzah, pertanyakan terhadap diri pribadi, apakah dianya itu akan menjadi raudatan miryadil jinan, satu kubun daripada kubun surga, atau hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Yang kedua alam qarar, kalau bukan surga tentunya neraka. Maka bagi orang kafir, mereka itu akan timbul penyesalan tak kala mereka itu dihadapkan dengan pintu neraka Allah. Begitu pula para ahli maksiat, mereka itu akan menyesal ketika mereka berhadapan dengan pintu neraka. Sungguh mereka itu akan berkata kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, absarna kami telah melihat, wasami'na telah kami mendengar haru-haranya azab neraka. Farji'na ya Allah nepuri wang kamu fiat kede udonya. Kepur tujuan, tujuan ya Allah, sungguh kamu akan berbuat taat kepadamu. Inna mukinun, sesungguhnya kami yakin sekarang terhadap azab neraka. Tapi apa jawab Allah ketika itu? Fakhsi'u fiha, hinalah engkau semuanya di dalam alam neraka. Wala tukallimun ba'lidhat begahabaim. Ketika itulah mereka akan menyesal. Maka bagi orang yang mukmin, mulai timbul penyesalan itulah tak kalah sakaratul maut. Hendaknya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang sempurna diberikan akal pikiran dan ilmu pengetahuan, mulailah sekarang kita menyesal atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Kita menyesal atas segala maksiat yang telah kita lakukan. Awalilah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dengan kelebihan Ramadan ini Allah menerima taubat kita.
Kiranya dengan kelebihan Ramadan ini, Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh